用生死与共，生也罢，死也罢。Kisah Pendekar Negeri Taili atau Demi Gods and Semi-Devil adalah kisah serial tentang persahabatan atau persaudaraan tiga tokoh dengan latar belakang yang berbeda. Kiao Feng mantan ketua sekte pengemis, Duan Yu putra mahkota negeri Taili, dan Susu murid Shaolin yang akhirnya menjadi ketua dari dua sekte besar di Tanah Wulin. Satu, Kiao Feng. Dulunya Kiao Feng adalah ketua partai sekte pengemis yang sangat dihormati dan disegani seluruh pendekar di Tanah Wulin. Tetapi sebuah peristiwa membongkar jati dirinya yang ternyata ia adalah keturunan dari bangsa Kitan. Dalam dilema besar dan perasaan sedih yang mendalam, akhirnya Kiao Feng memilih untuk meninggalkan sekte pengemis dan melepaskan jabatannya sebagai ketua di sekte itu. Singkat cerita, ia bertemu dengan kaisar dari bangsa Khitan dan ia diangkat menjadi pangeran di sana. 2. Duan Yu. Duan Yu adalah seorang pangeran dari negeri Taili, bahkan ia adalah calon putra mahkota sekalipun ayahnya bukan raja di negeri itu. Ia pergi dari rumah karena tidak ingin belajar kungfu. Tapi dalam pelariannya banyak keadaan memaksanya untuk mempelajari beberapa jurus sakti, yang membuat ia mampu menghadapi banyak pendekar berilmu tinggi. 3. Susu. Awalnya ia adalah seorang murid dari sekte Shaolin. Ia nampak begitu lugu dan polos. Tetapi dalam sebuah turnamen catur yang diadakan perguruan Xiaoyao, ia mampu memecahkan formasi catur yang membuat ia bertemu dengan ketua Xiaoyao. Dan dalam pertemuan itu ketua Xiaoyao memberikan seluruh tenaga dalamnya yang sudah ia latih selama 72 tahun kepada Susu. Singkat cerita, pada akhirnya ia diangkat jadi ketua Xiaoyao dan ketua istana Lingjiu. Dari 50 episode di serial film Pendekar Negeri Taili, episode 43 adalah sebuah episode paling menarik dari semua episode di serial Pendekar Negeri Taili karya Jin Yong. Di awal episode, ketua Zhuang dari sekte pengemis nampak bertarung dengan si Tua Ding dari perguruan sesat Sing Siu. Pertarungan itu disaksikan banyak tokoh dunia persilatan dari semua sekte di pelataran sekte Shaolin. Ketua Ding nampak menyandera wanita buta yang sangat dicintai oleh ketua Zhuang, yaitu Azi, adik ipar perempuan Kiao Feng yang sangat dicintai ketua Zhuang. Sesungguhnya di dalam pikiran ketua Zhuang hanyalah ada Azi. Rasa cintanya terhadap Azi sudah benar-benar membutakan matanya dan kadang membuatnya mampu menyerahkan apapun untuk kebahagiaan atau keselamatan Azi. Keadaan ini dimanfaatkan si Tua Ding untuk mengadu domba sekte pengemis dan sekte Shaolin. Si Tua Ding berjanji membebaskan Azi jika ketua Zhuang mau menjadi murid perguruan Sing Siu lalu membunuh biksu kepala Shaolin, yaitu biksu Xuan Qi. Ketua Zhuang yang selalu hanya berusaha untuk menyenangkan dan melindungi Azi menyanggupi tuntutan ketua Ding, ia pun berlutut menyembah ketua Ding selayaknya murid terhadap gurunya tanpa memikirkan harkat martabat sebagai ketua partai pengemis. Lalu ketua Zhuang mengatasnamakan penentuan ketua perhimpunan pendekar daratan tengah, ia menantang biksu Xuan Qi. Perdebatan antara kepala Shaolin dan ketua sekte pengemis pun terjadi. Akhirnya biksu Xuan Qi menyanggupi tantangan ketua Zhuang. Pertarungan pun terjadi antara kedua ketua. Para penonton yang terdiri dari banyak sekte dan golongan, baik dari golongan hitam ataupun putih, seolah tidak tahu bakal berdiri membela siapa atas pertarungan itu. Tapi akhirnya pertarungan antara dua ketua sekte ini membongkar keanehan dari ketua sekte pengemis yang justru malah menggunakan kungfu dari perguruan Sing Siu yang dianggap perguruan jahat. Para pendekar dari berbagai sekte merasa aneh, heran dan mencibir. Bagaimana mungkin ketua sekte pengemis malah menggunakan kungfu dari perguruan Sing Siu yang jahat? Lalu beberapa pengikut sekte pengemis mulai gelisah dan beberapa di antaranya berteriak, "Ketua Zhuang, gunakanlah jurus 18 telapak naga." Mendengar teriakan itu, ketua Sing Siu dan pengikutnya mencibir dan bahkan menghina kungfu 18 telapak naga dibandingkan kungfu perguruan Sing Siu. Di saat itulah Kiao Feng muncul dengan gagah bersama dengan 18 prajurit dari Hitan. Tanah
Tanpa banyak basa-basi, kedatangannya langsung menyerang ketua Xing Xiu karena telah menghina jurus 18 telapak naga. Qiao Feng secara terang-terangan langsung menyerang ketua Ding dengan jurus 18 telapak naga. Pertarungan terhenti saat asi adik ipar Qiao Feng digunakan sebagai alat tameng ketua Xing Xiu. Tapi Qiao Feng mampu menyelamatkan asi dan sebentar kemudian melemparkan asi ke tangan pangeran kedua Duan yang adalah ayah dari asi. Hampir saja lemparan Qiao Feng mengalami kegagalan. Tapi saat ketua Xing Xiu hampir menangkap asi, ketua Zhuang berhasil mendorong asi hingga asi sampai ke tangan pangeran kedua Duan. Lalu kemudian Duan Yu yang sedari tadi ingin menyapa Qiao Feng akhirnya berlari memanfaatkan jeda pertarungan itu untuk menyapa dan memberikan dukungannya kepada Qiao Feng. Kemudian datanglah pendekar Murong Fu yang selalu bermimpi mengembalikan kekuasaan dinasti Yan yang dipimpin keluarga Murong. Saat itu Qiao Feng masih dalam cengkeraman fitnah sebagai pembunuh ayah angkatnya. Murong Fu demi mendapatkan simpatik, pengakuan dan dukungan dari banyak pendekar, ia muncul dan menantang Qiao Feng atas nama keadilan. Pangeran Duan Yu berusaha mencegah dan menyadarkan Murong Fu bahwa ia telah salah menantang Qiao Feng saat itu. Tapi Murong Fu malah berbalik menantang Duan Yu. Akhirnya Qiao Feng dengan gentel menghadapi ketiga tokoh yang menantangnya. 1. Ketua Xing Xiu. 2. Murong Fu. 3. Ketua Zhuang yang menyimpan dendam kematian orang tuanya karena Qiao Feng. Dengan cepat dan tegas Qiao Feng menyuruh mereka bertiga untuk maju sekaligus menghadapinya. Alhasil ketiganya dipukul mundur Qiao Feng dengan jurus 18 telapak naganya. Dan bahkan satu pukulan Qiao Feng membuka topeng muka ketua Zhuang yang membuat semua orang tahu muka asli ketua Zhuang yang hancur karena terbakar. Saat itu Qiao Feng berhenti sejenak lalu ia menyuruh prajuritnya untuk mengambil arak. Lalu ia memberikan gelas arak kepada Duan Yu. Sebagai simbol berbagi suka dan duka sebagai saudara sehidup semati di depan semua pendekar yang sedang mengincar nyawa Qiao Feng saat itu. Tak disangka Susu berteriak mendatangi mereka, menyapa dengan bersemangat di tengah ritual arak yang akan dimulai, teriakannya pun menghentikan prosesi arak yang akan berlangsung. Kemudian Duan Yu memperkenalkan Susu sebagai kakak kedua kepada Qiao Feng. Duan Yu mengikat persaudaraan dengan Susu karena keduanya bersimpatik pada Qiao Feng, dan mereka memiliki kegelisahan yang sama untuk menolong Qiao Feng dari fitnah yang menjerat Qiao Feng. Qiao Feng tersenyum saat mendengar Duan Yu membawa namanya sebagai kakak pertama dalam persaudaraannya dengan Susu. Sehingga disitulah mereka pertama kali bersama-sama bertemu, meminum arak bersama sebagai penguat tali persaudaraan yang telah mereka jalin. Sebelum pertempuran dimulai, Susu meminta kepada Qiao Feng untuk memberikan Situa Ding Xing Xiu kepadanya. Ia harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ketua Xiao Yao untuk melenyapkan Ding Xing Xiu. Setelah mendapat izin dari Qiao Feng, Susu berteriak memanggil Situa Ding dia akan membalas dendam terhadap kematian beberapa orang karenanya. Ia melompat menyerang Ding Xing Xiu, terjadi duel singkat di tengah-tengah para pendekar. Kemudian Situa Ding kabur ke area yang berbeda, Susu pun melompat mengejar Ketua Ding. Qiao Feng takjub saat melihat Susu menyerang Ding Xing Xiu. Ia tidak menyangka dalam wajah polos dan lugu Susu tersimpan ilmu kungfu yang tinggi, yang mungkin Qiao Feng sendiri tidak akan mudah mengalahkannya jika suatu kali harus berhadapan dengan Susu. Setelah Susu bertarung dengan Ding Xing Xiu, Qiao Feng memerintahkan kepada seluruh pasukannya untuk menjaga Duan Yu. Lalu ia melompat ke tengah area menyerang dua orang sekaligus yaitu Murong Fu dan Ketua Zhuang. Pertempuran sengit terjadi antara mereka, sesungguhnya Qiao Feng mampu menghadapi dua orang ini. Tetapi tiba-tiba Duan Yu menyerang Murong Fu sehingga Murong Fu yang sebelumnya menyerang Qiao Feng berbalik menyerang Duan Yu. Lalu Duan Yu memancing Murong Fu untuk menjauh dari area pertempuran sebelumnya. Inilah situasi menarik dari semua episode Pendekar Negeri Taili. Dalam satu waktu terjadi pertempuran sengit, Qiao Feng dengan Ketua Zhuang, Susu dengan Ketua Ding Xing Xiu, dan Duan Yu dengan Murong Fu.
Qiao Feng dengan mudah mampu menjatuhkan Ketua Zhuang. Kemudian ia mencoba menasehati Ketua Zhuang bahwa ia sudah mencoreng nama besar Sekte Pengemis sebagai sekte yang disegani dan dihormati di negeri Song. Kemudian Qiao Feng melompat mencoba melihat Duan Yu yang sedang bertarung. Sesungguhnya saat itu Duan Yu bukanlah tandingan dari Murong Fu. Murong Fu adalah pemuda yang memiliki bakat kungfu sejak kecil. Namanya dianggap setara dan disandingkan dengan Qiao Feng. Orang menyebutnya dengan istilah Murong Fu Selatan dan Qiao Feng Utara. Saat Duan Yu mulai terjebak penjahat Yue yang menganggap Duan Yu sebagai gurunya melompat berusaha menolong tapi dengan mudah dihempaskan oleh Murong Fu. Kemudian pangeran Duan kedua atau ayah Duan Yu berusaha menolong Duan Yu dan menyerang tiba-tiba Murong Fu dari belakang tetapi Murong Fu dapat mengelak. Perkelahian Murong Fu dan ayah dari Duan Yu cukup sengit. Tapi Murong Fu mampu menghempas pangeran Duan kedua hingga sampai membentur bangunan dan muntah darah. Saat itulah Duan Yu tiba-tiba bisa mengaktifkan lagi jurus pedang enam nadi yang kadang bisa dimunculkan tapi kadang ia tidak mampu memunculkannya. Qiao Feng hanya melihat dari kejauhan, ia tidak ingin membantu mengeroyok Murong Fu. Tetapi satu peristiwa memaksa Qiao Feng menolong Duan Yu saat Duan Yu tak bisa menghindar dari senjata pena Murong Fu. Melihat itu Qiao Feng memberikan sedikit masukan kepada Duan Yu, untuk tidak menggunakan jurus pedang enam nadi secara bersamaan tetapi ia menyuruh Duan Yu untuk mengeluarkan jurus satu kali saja secara bergantian. Mendengar masukan dan penjelasan Qiao Feng, akhirnya Duan Yu mencoba menggunakan teknik itu untuk melawan Murong Fu. Dan ternyata apa yang dikatakan Qiao Feng benar. Murong Fu kewalahan menghadapi jurus pedang enam nadi Duan Yu. Hingga saat Murong Fu terdesak, Nona Wang yang memang memiliki pengetahuan semua kungfu memohon ampun kepada Duan Yu. Seketika Duan Yu berhenti menyerang, ia tidak mau melukai Murong Fu karena takut Nona Wang yang ia cintai akan bersedih nantinya. Tapi tanpa diduga Murong Fu menyerang dengan senjata pena lukisnya dan mampu mengenai Duan Yu, menembus di dalam tubuh Duan Yu. Tidak berhenti sampai di situ Murong Fu melompat dan berusaha menyerang Duan Yu lagi. Tapi dengan cepat Qiao Feng mampu memegang kaki Murong Fu dan membanting menjauh dari posisi Duan Yu yang sedang dilindungi ayahnya. Ia berkata kepada Murong Fu, bisa-bisanya ia tiba-tiba menyerang Duan Yu yang sebelumnya mengampuni nyawanya, sebuah penghinaan jika nama Qiao Feng disandingkan dengan nama Murong Fu. Mendengar itu Murong Fu marah dan malu, ia hampir hilaf untuk melakukan aksi bunuh diri. Di sisi lain Susu bertempur mati-matian dengan Ketua Ding Xingxiu. Pada akhirnya Susu mampu menyerang Si Tua Ding dengan jimat orang hidup dan mati. Jurus itu membuat Si Tua Ding kalang kabut dan merasa gatal di seluruh tubuhnya. Tapi sebelumnya Ketua Ding menyebarkan racun berbahaya yang mengenai beberapa pengikut Susu. Sehingga terjadilah barter antara Si Tua Ding dan Susu. Susu lewat Nenek Yu memberikan setengah obat penawar jimat orang hidup dan mati dan Susu menerima penawar dari Si Tua Ding yang kemudian diberikan kepada semua anggotanya yang terkena racun dari Ketua Ding. Di seri ini ada beberapa hal yang menurut saya menarik dibandingkan seri yang lain. 1. Pertemuan tiga tokoh utama dari serial ini. 2. Ketiga tokoh itu muncul sebagai tokoh ksatria berjiwa luhur dengan kesaktian tinggi. 3. Susu yang nampak polos muncul sebagai tokoh sakti dan membuka jati dirinya sebagai ketua partai besar. 4. Pangeran Duan yang mendapatkan teknis bertarung baru yang kemampuannya mampu mengalahkan Murong Fu. 5. Qiao Feng yang muncul sebagai tokoh berjiwa ksatria yang selalu menghadapi segala masalah dengan cara terbuka. Mungkin masih ada bagian lain yang menarik dari episode ini. Silahkan tulis komentar di bawah video ini. Like and subscribe channel ini. Masih banyak hal menarik dari karya ini atau dari karya Jin Yong lain yang akan kita ulas di channel ini. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah, Wuxia.